bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Munafri Arifuddin Andi Rahmatika Dewi akan melakukan deklarasi sebelum mendaftar di KPU. Deklarasi ini akan digelar Rabu 9 Januari 2018 bertempat di Monumen Mandala Jalan Jenderal Sudirman, Makassar. Kepada sulsel1.com, Api, sapaan Munafri Arifuddin mengatakan akan menghadirkan massa sebanyak 50 ribu orang. Apa deklarasi di Karebosi, tanggapan tak sendiri? Iya, mungkin acara di Karebosi mungkin ada acara yang bertepatan atau izinnya udah duluan masuk. Iya. Sehingga ya kalau memang tidak bisa kita pakai, ya kita cari alternatif yang lain. Alternatifnya, Pak? Jadi Monumen Mandala. Oh, Monumen Mandala. Rencana massa yang dihadirkan ada berapa, Pak? Ya, kurang lebih 50 ribuan lah.